hadirin sekalian yang kami hormati. Upacara pembukaan Musabakah Surakarta Tempura Kabupaten Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah hari ini Sabtu tanggal 24 April 2012 segera dimulai. Kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh hari terbaik kita semua juara tiga. Yang baru laporan Bupati KPM yang baru sambutan Ketua LPPG Provinsi Kalimantan Tengah yang baru sambutan Kepala Kantor yang Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang baru amanat Gubernur Kalimantan Tengah yang baru pasti pengibar pengibaran bendera MPK diiringi oleh himne MPK. Thank you.
Sandy. Cuma
paling enggak kan dasar-dasar kita ada dasar-dasar pasti ini yang dasar-dasar pasti ada itu kan masalah-masalah yang ini kemudian habis menarik itu kemudian di daerah sama daerah atas kota kota ini itu pun sama juga. Nah, posisinya setelah berada di daerah putri sampingnya sampai kirinya baru ya kemudian baru di selanjutnya adalah bantingnya atas kota kota. Okay. Nanti pada saat kita kepada sebenarnya posisi itu adalah di dalam yang lingkaran segi empat ini, kotak ini. Jadi mengakui bahwa kotak ini belum selesai, nanti kita usahakan pada saat lagi yang sebelumnya pada saat malam hari itu sudah mendapatkan ada beberapa. Dan kalau anak-anak kayak yang pembawa pelanggaran karena ini kan tinggal anak saya. Saya maklum kita yang pembawa dalam berbagai jadi itu tolong nanti kita akan jadi fokus. Karena kalau kegiatan adalah kita yang bersorak, kita yang bersorak tidak boleh kegiatan ini. Masih pertengahan kegiatan, nah kegiatan yang terjadi ini. Tetapi pada saat yang sudah bagus, tidak ada kesalahan-kesalahan kecil yang nanti jadi bahan kekalahan orang. Oke, kita akan berusaha. Kita istirahat dulu, ada yang kita baca nanti bisa. Ya, kalau mungkin kita akan coba lagi. Oke, istirahat dulu. Nanti kita akan berlatih